Sebuah mobil tercebur ke saluran air di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Diduga pengemudi mengendarai mobil dalam pengaruh minuman keras. Mobil ringsek parah setelah tercebur ke saluran air di Jalan Adiaksa 1, Lebak Bulus, Cilandak. Mobil dikemudikan Donald Aditya melaju kencang dari Jalan Adiaksa Raya menuju persimpangan Karang Tengah. Pengemudi diduga mengkonsumsi minuman keras, tak mampu mengendalikan kemudi mobil. Akibatnya mobil menabrak pohon hingga tercebur ke saluran air.